Okay guys, kembali lagi dengan gue di channel Bapak Gamer Sticker Mod Royal Madrid. Okay. Di sini di episode ini spesial lagi guys, karena kita melawan tim Barcelona di final Super Cup ya. Masalah di Super Cup guys, di leg kedua ya. Semoga aja kita mendapatkan trofi lagi ya, supaya jadi triple ya, dan mudah-mudahan aja jadi purple, four double. Oke, kita langsung aja coy ke pertandingannya. Bu, hasta el final. Bener-bener coy, di Super Copa coy. Ini finalnya kedua. Oke, famos Real Madrid. Oke, kita semula aja babak pertama. Hala Madrid. Oke, Paul Pogba passing ke Vinicius Junior, passing ke Bruno Fernandes. Bruno Fernandes bagi ke Pogba, passing ke Casemiro. Oke, kita mendelay-delay bola terlebih dahulu cuy, walaupun kita kalah agregat ya, kalah 1-0 doang sih di leg pertama, tapi nggak apa-apa, malah membuat kita mempunyai motivasi yang kokoh dan punya mental yang baja, bisa memenangkan pertandingan yang ini cuy, yang kedua ini cuy. Oke, kita main santai aja dulu, pasing-pasing nunggu ada ruang ini. Oh ya, sama bergabung juga ya untuk Ronaldo di episode sebelumnya, kita udah datengin. Ini debut dia cuy di Real Madrid ya, kalau nggak salah gue lupa dah. Oke, bagus banget tadi pasing ke Mohamed Salah crossing tapi terkena atau terbentur pemain Barcelona. Ini masih dapat Salah passing ke Ronaldo. Oke, ada ruang tembak ke Bruno Fernandes tapi masih kena. Oke, ini bahaya banget, Marcelo kehilangan bola dan minta di Messi tapi pelanggaran cuy. Bodinya menggunakan tangan ya tadi. Apa out? Gue nggak tahu sih. Oh ya benar. Oke, menit ke-21. Kita masih di sini udah kalah ya cuy. Oke, Salah. Nice buat Salah. Finishingnya sangat bagus banget. Good job by Salah, satu sama skor. Come on dah, bisa dah ini mah. Ya, berarti kita harus menang 3-1. Mau nggak mau, karena kita nggak punya away goal, dan kita cuma bisa mendapatkan keuntungan di home goal. Untuk Barcelona, untungnya dia ada away goalnya tuh satu. Kalau kita gulir satu aja doang, kita pastikan gagal juara, gagal mendapatkan trofi cuy. Oke, continue bahaya sini, continue masih ada Virgil van Dijk. Nice clearance. Oke, continue bikin bola dia. Oke, bagus banget sih, gila. Wadaw, berkelas itu mah dribblingnya, skill-skillnya ini. Tapi tenang, nanti kita akan datangkan dia di transfer berikutnya ya. Oke, Vinicius pasti ke Cristiano Ronaldo. Ronaldo, pemain lama kita cuy, udah kembali lagi. Mohamed Salah, nice banget. Mohamed, passing ke Ronaldo, masuk. Aduh, sedikit ada ruang tembak aja, kita harus manfaatin sih itu mah. Oke, Bruno Fernandes crossing, passing ke Virgil van Dijk. Ah, tepat banget ya di pelukan Ter Stegen. Ter Stegen langsung long pass. Marcelo, Pogba, passing ke Casemiro. Ronaldo, Casemiro lagi, Pogba. Oke, Salah. Bagus, ada ruang tembak Bruno Fernandes. Aduh, ternyata kebentur sama Ronaldo ya, jadinya untuk aliran bolanya jadi pelan ya. Tendangan long shot dari Bruno Fernandes. Oke, kita masih ketinggalan agregat cuy, 2-1. Bahaya sih ini mah, udah mati ke 38 cuy, walaupun masih ada 45 menit berikutnya. Oke,
Luis Suarez. Enggak Pjanic ternyata. Untung masih off target. Nice, 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 nice. Oke, okay, Bruno Fernandes. Nah, oke. Okay. Babak kedua ini kita unggul 2-1 ya, guys. Seru banget gua. Ke skip-skip ya gua. Enggak nyandar sih. Enggak tahu udah salah ngekat coy gua coy. Ini udah gua ekspor lagi. Jadinya mau enggak mau sih begini hasilnya. Seru banget ya. Sergio Busquets. Oke, Pogba. Coutinho. Aduh. Oke, okay, nice, but tapi masih dipegang Silva sama Barcelona ya. David Silva. Pasang ke David Silva. David Silva. Agregat 2 sama nih cuy. Kita masih bahaya sih. Situasinya kita masih kalah cuy. Walaupun agregat sama. Di sini gue mainin Eden Hazard ya. Seperti biasa ya, peran pemainnya. Oke, okay. Luis Suarez masih dapat dia bola. Pasti ke David Silva. Oke, okay. Bahaya Pjanic masih Pjanic. Oke, okay. Nice banget. Salah sprint dia, dribbling lewat. Ternyata pasnya Pogba. Oke, okay. Ada ruang sisi kiri. Hazard dribbling lewat. Oke, bagus buat Marcelo. Passing ke Paul Pogba. Headingnya masih pelan sih. Ini aja pengen dipantulin ke tanah ya. Supaya jadi kayak apa sih, kayak ketipu gitu cuy niatnya. Tapi sayang gagal. Terlalu pelan alur bolanya cuy. Azpilicueta. Passing aja ke Luis Suarez ya, tadi masih dipatahkan oleh Sergio Ramos. Bahaya ini, kehilangan bola Luis Suarez. Good save dari Courtois. Oke, Pjanic tadi diganti ya sama De Jong kok gak salah. Itu kan pasti sih itu mah. Oke, Luis Suarez. Untung masih ada pemain kita ya, sigap. Oke, seru Busquets. David Silva, bahaya. Lionel Messi. Oke, bahaya sih. Good save dari Courtois sih. Gila. Kelas banget itu mah. Penyelamatan dari Courtois. Emang udah bener-bener kiper mahal sih itu mah. Dengan Cancelo, nice buat sprintnya. Oke, kuat sih sprintnya. Wow, Cancelo crossing ke Cristiano Ronaldo. Masih ditinju oleh Ter Stegen cuy. Messi, David Silva. Come on dong, pemain kita mundur semua dong. Aduh. Oke, ternyata dia delay bola untuk ngabisin waktu ya. Oke, Busquets, Coutinho. Aduh. Masih dipegang lagi bola sama pemain Barcelona. Coutinho, bahaya. Suarez crossing. Masih ada Courtois, sigap sekali Courtois. Good job Ronaldo. Tapi ke Marcelo. Oke, overtop ke Hazard. Masih dapat Hazard, nice. What the? Oh, offside cuy. Offside, ada. Sini gue mau ganti pemain dulu dah. Kayaknya Mohamed Salah kayak kurang itu ya, kayak kurang gaya gedornya kurang. Sini gue mainin Ericsson ganti Bruno Fernandes. Terus Mohamed Salah gue ganti ke pemain Paulo Dybala. Oke, semoga aja ada ruang ya. Bikin ruang untuk Paulo Dybala dan bikin cetak gol. De Jong. Pasang ke Messi, pasang ke David Silva. Bahaya. Osman Dembele masih ada Courtois. Position sama Courtois nice banget ya. Sigap. João Cancelo, Ericsson pasang ke Dybala. Dybala nice. Pasang ke Ronaldo. Onside dia. Yeah. Dybala. Oh. Sayang banget kena. Coba di overtop aja ya, atau di chip aja tuh bola. Beda itu hasilnya sih. Messi, ngelewatin Sergio Panik loh. Messi, long shotnya. Masih disigap sama Courtois.
Pogba. Pogba. Passing ke Ronaldo. Here's Cristiano Kalau Ronaldo. Lari nih. Nice buat bagi ke Hazard. Hazard bisa sprint. Oke, masuk ke dalam kotak penalti. Hazard umpan. Aduh. Bicycle click kick ya tadi dari pemain bola. Ada ruang Joao Cancelo pasti ke Casemiro. Wah. Kewon dong. Ah. Tadi di save sama Ronaldo itu tersenggen. Oke. Masih. Kalau di bala Casemiro, Pogba, Erson nunggu pemain-pemain kita. Gua kasih belakang Marcelo, di bala kosong, crossing ke Ronaldo. Oh my god. Gara-gara Cristiano Ronaldo cuy. Wow. Good job dah Ronaldo. Debut dia langsung golin. Gak sih. Gacor banget sih emang Ronaldo. Nah itu tuh cuy, kalau gue beli Ronaldo, situasi-situasi seperti itu tuh gak. Makanya dia terpencet beli Ronaldo. Karena dia jago banget. Balance-nya kuat, heading-nya kuat, score-nya kuat, dan positioning-nya juga tepat banget cuy. Selalu tepat dah. Good job dah Ronaldo. Osman Dembele, crossing, kerja panik masih ada. Aduh bahaya. Itu masih diamankan cuy. Oke, Casemiro hampir kehilangan bola. Pogba. Oke, Pogba passing ke Hazard. Ronaldo, nice. Nice passing Ronaldo. Oke, masih Ronaldo passing ke Eriksen. Pogba, Casemiro. Balikin ke Pogba. Passing pendek. Santai dulu. Oke, half time iso dan yes, akhirnya kita mendapatkan trofi lagi cuy. Triple ya, triple trophy cuy. Oh my god. Oke. Di sini gua langsung skip aja ya. Udah kebanyakan itu cuy. Tayangan trofi ya, oke. Sekian dari gua. Di episode kali ini semoga kalian senang dan selamat untuk Real Madrid telah mendapatkan 3 trofi sekaligus di liga domestik maupun luar. Oke, sekian dari gua. Sampai jumpa di next video episode berikutnya di Real Madrid. Jangan lupa subscribe. Dadah.